sekarang, kemarin kan Ra itu kan lahirnya di Amerika. Terus ya. Sekarang karena kemarin libur lebaran dan sekarang diterusin pulang ke sini. Ini pertama kali Ra balik ke Indonesia semenjak dia lahir gitu. Dia oke-oke aja atau karena cuaca lagi kadang panas kadang ini dia ada masalah dengan apa atau fine-fine aja? Karena pas lagi di sana, pas terakhir kita sebelum balik ke sini udah sempat panas di sana. Jadi dia udah sempat bintik-bintik merah. Keringat buntet nyokap dulu nyebutnya ya, keringat buntet. Jadi pas di sini dia udah oke, udah gak apa-apa. Udah baik-baik aja. Terus di sini cuma pakai pamper sama kaos kutang. Terus mertuaku kayak, ini pakai celana, pakai nggak usah, pakai celana panas. Saredang gitu. Kalau misalnya, kan tadi kamu bilang suami betah banget. Kalau misalnya suami bilang, udah menetap di sana aja, kita gak pulang, dia kerja gitu di sana. You're fine ya? Yeah, okay. Iya dong, ikut suami. Tapi apa selama di sana ada kangen gak sama Indonesia? Kangen paling keluarga pasti iyalah. Keluarga apalagi habis lahiran kamu gak ada keluarga yang bantuin? Gak ada, lahiran udah bayi umur 3 hari bawa pulang terus nih mesti gimana ya. Dan gak ada manual ya? Sebelum punya anak kan gak terlalu suka anak kecil, gak terlalu suka bayi, biasa aja gitu. Gimana ya, gak pernah megang aja bingung gitu. Jadi bener-bener belajar dari awal. Oke banget sendiri bener-bener. Kalau di sini kan banyak keluarga yang bantuin. Iya benar, kalau di sini kan dibantuin gitu pasti. Ya tapi seru-seru aja sih semuanya, kita nikmatin. Nikmatin aja. Yang paling dikangenin jadi selama sudah tinggal di sana itu dari Indonesia, makanan. Kalau aku ke sana jadi makin menghargai produk Indonesia. Banyak banget produk-produk yang buatan Indonesia, bahkan yang home industry itu enak banget dan bagus banget kualitasnya. Jadi, pas pulang kayak mau beli ini nanti bawa ke sana. Walaupun di sana ada toko sih, tapi beda lah ya. Enggak selengkap itu. Apa yang mau dibeli terus bawa ke sana tuh apa? Bumbu pecel misalnya. Bumbu pecel, bumbu nasi goreng. Bumbu nasi goreng. Instan yang kayak gitu-gitu, bumbu rendang, terus produk-produk yang bener-bener emang lokal yang ada kita. Kenapa nggak bawa Bibi aja ke sana? Jadi Bibi masakin apa gitu kan enak. Itu produk lokal yang bisa menghasilkan semuanya. Opor ayam, nasi goreng gitu ya. Tapi pas ke sana karena kita waktu tinggal di Indonesia kita pengen pengen produk-produk es krim, soda yang ada di sana, permen-permen yang ada di sana yang dijual banyak kan di sini. Mahal lagi dijual di sini ya. Ke supermarket semuanya ada macam-macam. Gak kepengen. Tapi gak kepengen. Malah gitu. Pengen. Pas di sini pengennya yang di sana gitu. Pas di sana, gila produk Indonesia ternyata emang oke banget. Emang oke banget ya, iya. Kadang-kadang kita ini take it for granted apa yang ada deket kita, kita gak mau. Tapi pas sudah jauh baru berasa itulah ya, berasa rindu ya. Ya udah gak apa-apa, yang penting kamu betah dan keluarga kecilmu sehat selalu, bahagia selalu. Bayangin kalau misalnya Ra sudah umur 3 tahun deh ya, udah mulai nanya yang aneh-aneh, kamu udah siap belum dengan jawaban-jawaban? Jadi orang tua katanya gak boleh ngibul, kita harus hati-hati juga dengan jawabannya ya. Kan tiap hari kemana-mana bawa handphone, tinggal Google. Tinggal Google ya? Google, tinggal ngomong lagi. Google please ini, coba kita tes ya, kita tes ya. Tapi sekarang gak bawa handphone, jadi kamu harus pakai ini sendiri, mikir sendiri. Coba, Ra mau nanya apa? Manggilnya apa, Mami? Mama. Mau nanya apa ke Mama? Mama. Kenapa ikan itu mandi terus, tapi tetap baunya nggak enak? Kenapa apa, Ra? Kenapa ikan itu mandi terus, tapi tetap baunya nggak enak, Ma? Ikan mandi terus dalam air ya, tapi amis gitu ya? Iya. Oke. Ya mungkin karena kelamaan berendam di air, justru malah kayak cucian direndam kelamaan kan jadi malah apek gitu baunya. Kelamaan basah ya. Aku curiga Ra yang juga jadi curhat tadi kali ya, mikirin hal-hal kecil kali ya, Ra ya. Ikan mandi aja dia pikirin. Oke, Ra. Ada pertanyaan berikutnya, Ra? Ada, Ma. Mama, kenapa di bioskop TV-nya besar, tapi kalau di rumah kita TV-nya kecil? Ra, Tante Sarah TV-nya gede di rumah, segede bioskop. Oke. Nah, itu siapa? Ra, kamu main sama siapa? Oke, kenapa di rumah TV-nya gak segede di bioskop, Mama? Bahkan TV aja gak ada di rumah, sayang. Kamu tuh gak punya TV di Amerika? Amerika Serikat tuh punya TV loh, kayak di film-film. Enggak, kita jadi karena sekarang kan nonton di online apa segala macam. Oh iya, pakai gadget gitu ya. Jadi kayak TV buat apa ya? Mau sih punya TV, cuma nanti pas kita pindah ke sini nanti harus dijual, harus apa kan kita bisa, ribet. Ribet gitu. Terus Enggak penting, enggak terlalu di rumah, sering juga ditonton. Aku di rumah TV ada 35 gitu di. Sombong banget. Tiap noleh TV. Noleh TV. Oh, tapi memang gak ada yang nyala. Gitu. Props doang. Enggak, kita juga jarang nyalain TV. Oke, silakan Ra, pertanyaan berikutnya. Ma, kenapa sih kalau di Amerika orang-orang rambutnya kuning, tapi kalau di sini rambutnya hitam? Ra? Ra kok tiba-tiba nanti kayak gitu ketawanya. Kenapa rambutnya bule-bule ya di sini hitam-hitam? Ya? Mungkin karena kalau lagi summer, kalau di sini kan panas terus, kalau di sana kalau summer panas banget, mungkin jadi langsung kena matahari jadi cepet.
mereka rambutnya. Anak layang-layang. Main matahari jadi bule di sana. Ra, biasa aja deh ketawanya ya, Ra ya. Ra ini lebay banget. Oke, Ra, ada pertanyaan lagi, Ra. Ketawa sama suara gak matching ya, Ra ya. Ya, Ra silakan. Ada, Ma. Mama, tetangga kita kok suka cium-ciuman, tapi mereka belum segede papa mama loh. Kenapa ya, Ma? Hah? Siapa yang suka cium-ciuman gak segede papa mama? Tetangga kita, Ma. Umur berapa dia, Ra? 10 tahun kayak, Ma. Kamu ngapain ini tetangga 10 tahun cium-ciuman? Anak umur 7 bulan, bukannya tidur sama minum susu. Oh, itu kayaknya ciumnya sama papa, cium pas kis-kis mau pergi, dadah. Cium sayang. Cium sayang ya, cium sama saudaranya kali ya. Iya. Ra, jangan gosip ya, Ra masih kecil. Jangan julid ya. Jangan-jangan ya, Ra ya. Oke, Ra. Oke, udah waktunya kamu bobo aja, Ra. Bobo aja. Ra, ini menyeramkan ya. Semoga nanti pertanyaan Ra gak kayak gitu ya. Iya. Kara, terima kasih sudah hadir di sini. Sekali lagi terima kasih. Ini oleh-olehnya, ini adalah stress ball yang bagus banget untuk tuh kan, dipencet-pencet. Aku nggak apa-apa loh kalau nggak balik ke Amerika, aku di sini di Sarsean tiap hari. Oh, ini Dito udah kita belah, langsung jadi empat. Oh, ini ya jadi kan? Ini semuanya. Langsung jadi empat, ya. Okay, okay. Mumu, tadi Mumu jadi itu, mixer. Oke, Kara terima kasih. Semoga sehat terus, semoga semakin betah di sana. We'll see you again soon. Selamat pagi semuanya. Terima kasih penonton. Terima kasih Lala Lisan. Dua, tiga, jadi tak tentang orang yang banyak uang. Yo, sangat mencolok hidup mewahnya.